kembali di Icona Channel. Apa kabar semuanya? Dan di video kali ini saya rencananya mau mengajak teman-teman semua untuk melihat sebuah sarang burung, yaitu sarang burung patuk semak. Karena beberapa hari yang lalu, atau kira-kira sudah satu minggu yang lalu, saya mencari pakan ternak dan saya menemukan sebuah sarang burung di rerumputan, di semak-semak. Dan karena waktu itu saya tidak bawa HP, jadi saya belum sempat untuk memvideokannya. Ya, waktu itu saya temukan sarang burung itu, ya kandangnya itu masih ada telurnya satu, teman-teman. Dan hari ini kita langsung saja untuk melihatnya. Mudah-mudahan sarang burung itu masih ada di sana, teman-teman. Dan kita langsung saja menuju ke lokasi. Baik, teman-teman, kita sudah berada di setengah perjalanan ya. Dan karena lokasinya cukup jauh dari rumah, yaitu kira-kira sekitar 1 km lebih lah dari rumah. Dan memang sengaja untuk hari ini saya tidak bawa motor dan saya jalan kaki. Dan rencananya saya juga sambil melihat-lihat, nah siapa tahu nanti juga ada sarang burung lain. Karena di sini tuh masih ada burung liar ya. Ya kemungkinan nanti yang saya bisa temukan sarangnya. Ya, karena gacor sekali tuh teman-teman burungnya. Masih banyak sekali. Ya, burung jongkang juga ada yang masih saya dengar. Ada burung rujukan, teman-teman. Itu burung sikatnya juga gacor sekali, tapi nggak kelihatan, cuma suaranya saja yang kedengar. Mudah-mudahan nanti tidak ditangkap oleh para pemburu burung ya, karena sudah langka sekali benar. Ya, nanti mudah-mudahan lah saya bisa menemukan sarang burung lain, yaitu di sini masih banyak sekali burungnya. Dapat kita dengar, teman-teman semuanya. Dan ternyata di tempat ini juga masih ada, saya dengar ada kicauan burung, tempat ledakan bambu ya, karena burung itu sudah langka sekali karena pemburuan liar lah. Burung itu sudah langka sekali, ternyata di tempat ini masih dapat saya dengar tuh kicauannya, teman-teman.
Oh, baik, kita langsung saja bertemu di lokasi, teman-teman. Dan oke, teman-teman, kita sudah nyampe ini di lokasi, teman-teman. Ya, di sarangnya ada di sana, teman-teman. Nah, di rumputan itu. Ayo kita cek, teman-teman, semua. Mudah-mudahan sarangnya masih ada. Ya, sulit sekali terjadi. Kita langsung, teman-teman, sudah gak sabar nih untuk melihatnya. Lupa saya di mana nih, di mana? Oh ya, ini, teman-teman, ini sarangnya ada di tengah, teman-teman. Jadi gak, nah, masih. Teman-teman. Kita saksikan, teman-teman, itu telurnya ada satu. Kok tetap satu ya, ini sudah satu mingguan lebih. Ya, mungkin sarang ini sudah ditinggalkan atau gimana lah, karena telurnya ini masih tetap satu, teman-teman. Itu telurnya warnanya putih, teman-teman. Ini adalah sarang burung pelatuk semak, teman-teman. Dan kita akan datang lagi beberapa hari lagi nanti, teman-teman, untuk mengeceknya kembali apakah sarang burung ini masih ditempati atau sudah ditinggalkan, teman-teman. Kalau dilihat dari sarangnya ini masih baru, teman-teman. Teman-teman. Saja video dari saya deh. Itu pada sarang burungnya itu masih tetap telurnya satu, teman-teman. Mungkin itu sudah ditinggalkan atau gimana lah. Nanti pokoknya kita akan datang lagi untuk mengeceknya. Mudah-mudahan sarang burung ini masih di tempat ini, teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa dukungnya dengan cara subscribe. Oke, kita bertemu di lain waktu.